Al-imanu. Ya. Wa qala Abu Abdullah ibn Khafif, berkata oleh Abu Abdullah bin Khafif, al-imanu tasdiqul qulubi bima a'lamahu al-haqq min al-ghuyub. Berkata oleh Abu Abdullah bin Khafif, iman itu adalah membenarkan hati-hati nggak ada membenarkan hati-hati bima a'lamahul haqu, dengan apa yang Allah Ta'ala beritahukan akan dia, minal ghuyubi, daripada tentang kegaiban. Jadi yang namanya beriman itu benerin, apa diantaranya adalah membenarkan yang gaib. Yang gaib itu apa tuh? Yang gaib itu neraka, tuh gaib tuh. Surga, ah? Bukan hanya yang enggak, bukan yang enggak kelihatan sebenarnya. Ya. Ya enggak kelihatan juga bisa, cuma lebih ini lagi, dia lebih fokus, lebih tertentu lagi, ya, lebih khusus ya. Ya. Kalau jin, ada yang berpendapat jin bukan gaib ya, karena ada yang bisa ngelihat juga dia. Walaupun bentuknya lain. Dalam bentuk lain. Kalau yang ada tuh orang yang suka main apa? Ilmu-ilmu hikmah itu. Ya. Itu bisa merasakan ini. Itu kan bukan gaib, berarti ada itu. Men kita orang kita nggak ngelihat. Ya, ini orang biasa nggak ngeliat tuh. Ya, bisa nggak lihat, nggak lihat. Kenapa? Karena kita nggak diasah. Ya, kalau diasah bisa lihat. Ya, jin. Kalau diasah bisa lihat. Ya. Tapi sebaiknya jangan dah. Ya. Ngerjang nambah-nambahin kerjaan. Bisa stres sekarang. Iya, apa adanya aja kita, kita yang biasa-biasa aja. Iya, biasa-biasa aja. Ya. Kalau kita belajar gituan, ntar nambah-nambahin gitu. Nambah-nambahin urusan. Lagi diem aja, wah ada yang lewat nih. Ada yang lewat nih. Iya. Kita ibadah aja udah kepada Allah. Ibadah aja sama Allah. Ya, banyakin ibadah, ikhlasin ibadahnya. Wa qala Abul Abbas as-sayyariyu atauhu ala nau'aini. Berkata oleh Abul Abbas as-sayyari, pemberian Allah terbagi dua macam. Ya. Boleh kita baca karomatin wastidrajin, jadi badal nauaini. Ada namanya karoma, boleh juga karomatun, jadi khobar mubtada mahzub. Ya, ahaduha karomatun. Pertama ada namanya karomah. Yang kedua namanya istidraj. Ini karomah, ya. Karomah ini, ya, untuk para wali min awliyaillah. Karomah. Karomah ini untuk wali-walinya Allah, namanya karomah. Jadi kalau wali dikasih sesuatu kelebihan namanya karomah. Iya. Ya. Iya. Tapi karomah ini kita jangan pahami karomah itu hanya ya jalan di atas air, jalan di udara, bisa ngilang, ya. Datang-datang
ada di Amerika, ping, Amerika. Bukan itu aja. Bisa juga ibadah-ibadah sosial yang orang kagak bisa ngerjain, dia bisa. Itu bisa juga. Begitu. Ya, ibadah sosial yang orang kagak bisa, dia bisa. Ibadah yang tampak, dia bisa. Jadi ibadah yang nyata, dia bisa. Ya. Kalau mah enggak mesti kayak begitu. Ya. Jadi kalau mah enggak mesti yang seperti itu ya. Ya. Dan juga kita ya jangan ngejar karoma juga gitu ya. Jangan ngejar karoma. Yang kita kejar adalah istiqomah, ibadah kepada Allah. Ntar akan dikasih karomah. Istiqomah juga itu adalah karomah. Ya. Jadi ibadah sosial yang orang kagak bisa, dia bisa, itu juga karomah. Yang itu yang nggak tampak. Nah, itu yang orang nggak sangka. Orang enggak sangka itu adalah wali min auliyainna. Orang-orang kagak bisa, dia bisa. Ya. Kalau orang kita kan wahnya itu orang yang ya apa ya wali-wali orang apa yang majzub ini. Ya. Heboh dah kita dah. Oh, ya. Padahal ada orang yang enggak sadar beliau adalah wali min aulia itu. Yang kita enggak sadar min wali min aulia itu. Karena saking apanya kita, saking minimnya pengetahuan kita, jadi enggak sadar. Tapi kehidupannya tidak sederhana, mewah, luar biasa. Yeah. Tapi juga bisa kita harapkan. Ya, yeah, orang orang kalau udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuatu katakan sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja. Kita punya harta kan boleh, enggak punya juga boleh. Kalau ada di tangan orang yang terpercaya, insya Allah selamat dia. Ya. Kalau kiai punya duit banyak, insya Allah. Kiai akhirat. Insya Allah selamat. Dia kaya, duitnya banyak, harta berlimpah. Itu bisa jadi seorang wali. Karena apa ya, harta itu kan bagaimana kita. Ada ulama dulu besar seperti Abdullah bin Mubarak. Beliau itu orang kaya, ya, kaya harta, kaya ilmu. Satu saat beliau ada jamaahnya minta pergi haji bareng. Akhirnya diajaklah pergi haji, rame-rame. Diajak pergi haji. Kumpul sama-sama. Lalu berangkat. Berangkat pergi haji, itu diongkosin. Ya, apa, pertama, ini dulu, dimintain duit dulu, berapa. Ini ongkosnya sekian. Dikasih aja. Pas dikasih, ditaruh di tempat, satu tempat itu. Ya. Lalu berangkat tuh dari kampungnya ke Mekah, Al-Mukarramah, Madinah, Al-Munawwarah. Dalam perjalanan itu dijamu semuanya, dikasih pakaian, dikasih makan semua.
Ya. Dilayanin sama Syekh Abdullah Mubarak. Terus sampai pulang kembali, ya. Sampai pulang kembali diongkosin juga semua. Pas udah sampai rumah, apa yang terjadi? Ya. Duit yang kemarin dia setor kepadanya itu dibalikin lagi sama dia. Ya, dikasih lagi. Ini orang banyak itu. Ini orang kaya. Siapa yang kagak kenal? Yang tukang ngaji gak kenal Syekh Abdullah Mubarak. Ya, bukan tukang ngaji kalau gak kenal. Ulama sufi. Ya. Kiai kaya. Tapi beliau termasuk wali min awliya'illah. Termasuk wali di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya ya tidak terhenti untuk menjadi seorang wali. Bisa saja bisa menjadi wali min aulia illa. Justru itu karena umumnya yang namanya orang kaya itu lupa diri. Ya. Orang miskin ya enggak lupa diri umumnya walaupun ada juga yang lupa diri bahkan banyak cuman banyakkan yang kaya makanya penduduk surga banyak yang mana orang miskin katakan orang miskin berarti orang kaya orang kaya mana banyakkan? Ya orang kaya mana banyakkan yang tawadu sama yang sombong? Yang sombong. Sombong tempatnya di mana gini-gini? Neraka. Tapi yang digambarkan yang paling banyak adalah perempuan. Nah, masuk neraka itu paling banyak perempuan. Ya. Ini korban bukan terhina dengan itu, bukan, tapi menjadi warning, hati-hati. Jadi bisa saja orang kaya menjadi wali min awliya itu. Bahkan Imam Sufyan As-Sauri pernah beliau ya, ketemu sama orang pakai baju sederhana, jelek, compang-camping. Ya, kiai, tapi compang-camping pakaiannya jelek. Beliau pakaiannya bagus. Apa kata beliau? Ini pakaian neraka. Kamu jangan dekat-dekat sama saya. Ternyata pakaian neraka. Artinya apa di sini? Ya, bergantung kepada niat kita semua. Dan yang sesungguhnya yang tawadhu itu adalah yang patuh sama sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Patuh. Itu karomah. Yang kedua adalah istidrak, maksudnya pengururan, diurut istidrak. Fama amukahu alaika fahuwa karamatun. Maka apa-apa yang Allah kekalkan dia kepadamu itu karamat. Jadi karamat itu kekal dari dunia sampai akhirat. Dari dunia sampai akhirat kekal. Wama azalahu anka fahuwa istidrajun. Apa-apa yang Allah Ta'ala hilangkan dia dari engkau itu namanya istidraj. Jadi istidraj bakal hilang. Tak habis. Kalau karomah enggak. Orang kalau dikasih karomah sama Allah, dikasih wali udah enggak putus-putus walinya terus. Ya. Jadi Allah tuh kalau udah beri enggak menarik lagi. Kayak kita udah beri boleh enggak kita narik lagi? Orang kita bagi apa umpama? Kita bagi ya sepeda. Ketika dia pakai tak juga sepeda. Tapi pengen lagi lah. Itu enggak boleh kita miliki sepeda itu walaupun dengan cara beli. Oh enggak, teman makan sepeda itu, gue bilang ini gue biar. Ya. Enggak usah minta, saya beli aja. Ya. Enggak boleh. Walaupun dengan cara beli.
udah dikasih. Sama seperti kita ya, meludah kita jilat lagi ludah kita. Jangan sampai itu begitu, nggak boleh. Ya. Allah apalagi, enggak bakal begitu. Kalau Allah sudah kasih, kecuali belum dikasih, baru pengen-pengen kasih, boleh nggak nggak jadi? Boleh nggak kira-kira nggak jadi? Boleh. Begitu pula Allah, bisa enggak jadi dikasih gara-gara apa? Gara-gara ada kesalahan dalam kita. Oke, jangan membuat kesalahan, bisa enggak dikasih. Membuat yang baik, bisa dikasih. Al-Qurta, jadi boleh berpagi-pagi menarik rezeki. Kalau pengen dapat rezeki, berpagi-pagi. Kalau dia berpagi-pagi, dia tidur. Umpama dia tidur, berpagi-pagi tidur. Subuh dia tidur. Nah, berarti apa? Kalau lawanannya, sebab rezekinya. Aturan mau dikasih rezeki, jadi kagak cari. Burung. Burung. Kecuali kita menggantang malam, menggantang malam, kita tidak tidur semalam. Tidurnya habis sholat isya. Habis sholat isya kita terbang. Asal tidur aja. Yang banyak-banyak tidurnya, tidur itu bangun jam 12. Wah itu mah kodok namanya. Masa banyak-banyak, 2 jam aja tidurnya. Ntar habis sholat tidur lagi. Tak kuat juga nama-nama. Kalau habis suruh nggak tidur, nggak kuat. Tidur lagi itu sendiri. Kuat juga. Jadi pagi habis sholat isya kita tidur, ntar habis sholat zuhur kita tidur lagi. Kuat juga nama-nama, insya Allah. Nah, kalau nggak begadang malam, jangan tidur pagi-pagi. Ntar saya bilang begini, katanya tidur boleh pagi sesok. Jadi sepotong doang sebenarnya. Kalau malam tidur, jangan tidur pagi-pagi. Tidurnya ntar, habis suruh, kuali koi mula. Kalau ketemu gadang, baru cara-cara bergadang. Tapi bergadangnya bukan bergadang ngobrol. Kalau bergadang ngobrol, siapa juga kuat. Apalagi ada kopi, ada kacang, ngobrol, ya setan. Katanya ibadah, bisa zikir, baca sholawat, sholat, bercerita, berdoa, dan katanya gitu. Yang sehat kalau bisa begadang, yang sehat. Kalau orang menggadang yang pakai kopi, pakai rokok, ini hemat saya sendiri juga. Takut badan nanti rusak. Kalau saya nggak pakai gitu-gitu, saya nggak pakai kopi, nggak pakai rokok, air putih aja cukup. Jadi kita mikirin kesehatan juga. Fakul maka katakanlah ana mungkin insyaallah ta'ala. Aku mungkin insyaallah. Jadi oleh karenanya katakanlah saya mungkin insyaallah. Wa Abul Abbas As-Sayyari kana syekh waktu. Abul Abbas As-Sayyari beliau adalah syekh waktu. Jadi beliau adalah syekh waktu. Samitul Ustazah Aba Ali Al-Dakor dan luas sama sebilang cukup aja.